Mendadak Rangga Azov bikin warganet heboh imbas mengunggah fotonya bareng Aureli Muremans, bukan dengan Heiko van der Vecken atau Heiko VDV. Postingan Rangga Azov pada Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021, menuai sorotan dari netizen dan teman-teman sang aktor. Ya wajar saja sebab selama ini Rangga selalu mesra dengan satu wanita yakni Heiko VDV. Sampai-sampai Rangga Azov dan Heiko VDV dicurigai menjalin kedekatan di luar pekerjaan sebab keduanya juga pernah tepergok jalan bareng beberapa bulan lalu usai sinetron Samudra Cinta tamat. Diketahui, dari sinetron tayangan SCTV itulah kedekatan Rangga Azov dan Heiko VDV bermula. Mereka dipasangkan menjadi bucin kusut dan aktingnya berhasil menyita perhatian penonton. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari Instagram @azovrangga, kali ini Rangga Azov mesra bersama Aureli, aktris cantik berambut panjang yang juga tak kalah bersinar di industri perfilman tanah air. Soon at video.com at video originals, tulis Rangga Azov dalam caption. Rangga Azov dan Aureli terlibat pekerjaan yang sama. Mereka menjadi pemeran di film berjudul Saatnya Harus Memilih yang akan tayang di video.com. Rangga dan Aureli akan bertemu dalam satu film yang juga dimainkan oleh Randy Pangalila. Lantas seperti apakah reaksi netizen melihat foto mesra Rangga Azov dan Aureli di garapan drama series terbaru mereka? Sebagai fans yang baik, tentu mereka terus mendukung karya-karya Rangga Azov. Namun mereka terus berharap agar Rangga ingat dengan keberadaan Heiko VDV.